semalaman karena sibuk kerja di Lubuk Pakam. Jadi kemungkinan karena sakit hati ataupun ada faktor cemburu ya, ada faktor cemburu. Kebetulan si istrinya pulang, jadi si pelaku atas nama suaminya sendiri sudah menunggulah dengan sakit hati. Setelah di TKP, langsung dipepet oleh suaminya dengan mendarai Yamaha RS King warna merah. Dan langsung memukulkan helm si korban dengan sebungkus plastik yang diduga cairan tersebut.